Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aitu 11 kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum lisajidin. Okay, hai, assalamualaikum. Okay, insyaAllah hari ini kita akan sambung unit 5 tumbuh-tumbuhan. Awak boleh buka buku teks muka surat 49. Okay, jom kita sama-sama perhatikan okay, gambar dalam buku teks awak ni. Okay, pemandangan ni ataupun situasi ni ada di kebun. Okay. Di sini, okay, apa yang kita nampak adalah haiwan dan tumbuhan dan juga manusia. Okay, kita tengok haiwan. Okay, kita tengok lembu ni. Kalau awak tengok dalam buku teks awak ni, lembu ni sedang meragut rumput. Okay, mulut dia ni ada. Ada rumput kan? Okay, kat mulut dia ni ada rumput. Okay. Kemudian kita ada kambing. Adanya kacang panjang. Okay, siapa makan kacang panjang kat sini? Inilah bentuk kacang panjang. Okay, ini adalah pokok jagung. Okay. Dan kita tengok ni. Okay, ibu ni sedang menyiram pokok jagung. Okey, sangat penting untuk kita siram tanaman kita. Okey, kemudian ada apa lagi dekat kebun ni? Ada terung. Kemudian adanya belalang. Okey. Belalang ni kita boleh jumpa dekat padang. Okey. Kalau ada padang bola kan. Okey. Bila kita lalu ataupun bila kita jalan tu kita akan nampak ada serangga yang lompat-lompat. Okey. Kalau kita perhatikan betul-betul, kalau awak jenis yang tak takut dengan serangga, awak boleh tangkap, awak tengok bentuk belalang tu macam mana. Ini warna hijau, ada yang warna coklat-coklat sikit. Okay. Okay. Ada apa lagi dekat kebun ni? Ada ayam. Ha, ayam ni pun makan makanan yang ada di kawasan kebun tu. Ha, contohnya ada betih jagung ni terjatuh. Jadi, ayam ni pun makan dah. Okay. Muka surat seterusnya, 50, kita akan belajar tentang kepentingan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ni penting kepada manusia dan haiwan. Okay. Apa kepentingan dia? Yang pertama, tumbuh-tumbuhan ni, okay, bila kita dekat tumbuh-tumbuhan ni, menjadi habitat untuk haiwan. Ha, menjadi tempat tinggal bagi haiwan. Contohnya, dalam buku teks awak ni, awak boleh tengok ada monyet, adanya tupai, burung. Dan boleh tak gajah ni duduk dekat seti alam? Takkan? Gajah ni dia akan duduk di hutan. Jadi kalau dekat zoo tu kita tengok habitat dia macam mana. Ada pokok. Okay. Dia kalau dekat zoo ada penjaga kan? Bagi gajah makan, bersihkan gajah, mandikan gajah. Okay. Okey, tapi habitat semula jadi haiwan ni berada di mana? Di hutan. Okey. Kemudian, kepentingannya kepada manusia dan juga haiwan okay, adalah sumber udara untuk manusia bernafas. Bila kita bernafas, kita sejuk oksigen daripada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ni lah yang buat oksigen. Sebab tu kita kena jaga tumbuh-tumbuhan ni dengan baik. Okey, tumbuh-tumbuhan ni, pokok-pokok ni boleh jadi sumber ubat untuk manusia dan haiwan. Okay, ada beberapa jenis tumbuh-tumbuhan yang mana kita boleh ambil sebagai ubat. Okey, macam daun bunga raya ke, pokok inai ke, kita boleh gunakan. Okey, tapi perlulah pada kadar yang sewajarnya. Wajar ni yang tak adalah yang lebih-lebih, tak adalah guna sampai habis terus pokok bunga raya. Tak.
Okey, dia ada kaedah ataupun ada cara untuk kita guna dalam perubatan. Okey, kemudian tumbuh-tumbuhan ini menjadi sumber makanan untuk haiwan dan manusia. Okey, contohnya pokok pisang, kobis, kita makan kan, manusia makan sayur-sayuran ni. Carrot, kan? Terung. Okey, muka surat 51, keperluan asas biji benih bercambah. Okey. Ini muka ni samalah macam muka kawan awak waktu buat eksperimen tu kan. Tunggulah bila biji benih ni nak membesar kan. Bilalah biji benih ni nak tumbuh. Okey. Tengok muka biji benih ni. Nampak macam sedih je kan. Dia tengok muka biji benih ni. Sedih je. Kenapa dia sedih? Okay, saya adalah biji benih. Saya hanya akan bercambah apabila terdapat semua keperluan asas yang diperlukan. Okay, dalam gambar di sini, tidak ada keperluan asas yang diperlukan. Okay, untuk biji benih ni membesar, dia perlukan keperluan asas semua. Perlukan udara, perlukan air, perlukan suhu yang sesuai, barulah biji benih ni boleh bercambah. Okay. Jadi apa yang biji benih ni perlukan? Biji benih ni perlukan air dan udara untuk bercambah. Okay. Jadi bila kita dah tanam, bila kita dah letak biji benih pada tanah, okey, kita perlulah siram, tapi tak adalah kita siram berlebihan, okey, sesuai dengan biji benih tu, okey. Kemudian okey, kemudian biji benih ni, nampak tak biji benih ni tersenyum? Okay, sebab apa? Biji benih ni perlukan suhu yang sesuai. Adanya cahaya matahari. Okey. Bila kita dah siram air, okey, kita dah siram air, tak cukup lagi. Dia perlukan suhu yang sesuai. Perlulah diletakkan pada tempat yang sesuai. Kemudian beberapa hari kemudian, okey, kita dah nampak dah ada akar pada biji benih. Barulah biji benih kita ni bercambah. Daripada situasi biji benih tadi, cerita biji benih ni, apa yang kita dapat katakan? Air, udara, suhu yang sesuai ialah keperluan asas untuk biji benih bercambah. Okey kelas, itu sahaja untuk hari ini. Minggu depan kita akan sambung dengan Tumbuh Sarangku, muka surat 52. Okey? So, saya ada tinggalkan beberapa kerja sekolah ataupun homework yang dalam buku aktiviti. Awak boleh buat. Kalau ada yang tak faham, boleh terus tanya. Okay? Okay, bye. Assalamualaikum.